Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengembalikan data atau file yang hilang atau terhapus di flash disk. Oke, di sini kita langsung saja ke caranya. Kita masuk ke file explorer ya. Kemudian di sini saya sudah memasangkan flash disk. Kita langsung saja buka. Nah, di sini ada beberapa file yaitu dengan file bernama A, B, C ya. Sudah ada 3 file. Di sini kita coba hapus ya. Saya coba hapus. Sebagai contoh kita hapus dulu, setelah itu kita refresh apakah masih ada. Di sini sudah kosong ya. Langsung saja kita close, kita langsung saja buka aplikasi FTK Manager ya. Kita akan mengembalikan file atau foto tersebut ya. Setelah masuk ke aplikasi FTK Manager, kita masuk ke menu file di pojok kiri atas. Kemudian kita pilih flash disk image. Di sini kita pilih physical drive untuk selection-nya ya. Kemudian next. Kemudian untuk flash disk selection kita pilih nama flash disk yang sudah terpasang. Setelah itu finish. Kemudian di sini untuk image destinationnya kita pilih menu add. Kemudian di sini pastikan untuk dalam raw ya, raw detik. Kemudian next, yaitu untuk evidence item kita next saja, kosongkan. Untuk image destinationnya kita pilih saja ya. Di sini kita pilih untuk sementara ya, kita pilih bebas ya. Di sini kita pilih pitch tool, kemudian klik OK. Nah, di sini untuk image file namenya kita kasih nama example ya, atau contoh ya. Di sini langsung saja klik finish. Setelah itu kita pilih start. Nah, di sini kita tunggu sampai proses loadnya itu selesai ya. Kurang lebih dibutuhkan waktu 3-5 menitan ya. Kita tunggu sampai proses load ini selesai, sampai proses load creating image-nya selesai. Kita tunggu sampai selesai kurang lebih 3-5 menitan.
benar setelah proses scanning email selesai, di sini kita masuk ke proses verifikasi ya. Kita tunggu sampai selesai. Setelah proses verifikasi selesai, di sini tampilannya akan seperti ini ya. Teman-teman langsung saja klik close, kemudian klik close lagi. Setelah itu teman-teman masuk ke menu file di pojok kiri atas, kemudian pilih add evidence item ya. Di sini teman-teman pilih add evidence item. Kemudian di sini untuk select source-nya kita pilih physical drive ya, klik next. Kemudian di sini kita pilih nama flash disk yang sudah terpasang ya, kita klik. Setelah itu klik finish. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu teman-teman pilih yang di evidence tree-nya, kita pilih yang ini. Setelah itu kita pilih partition. Setelah itu kita pilih lagi yang ini di bawahnya. Kemudian di sini double click di menu root ya, di menu root kita double click. Nah, di sini kita cari nama file atau foto yang tadi sudah kita hapus ya. Nah, di sini itu namanya itu tadi AAA, AAA, BBB ya dan CCC ya. Kita langsung saja di sini kita pilih yang ini ya. Yang format JPG ya, kita klik yang ini. Kemudian di sini kita pilih file di pojok kiri atas, kemudian kita pilih export file ya, export file. Oke, kemudian kita simpan di menu atau di folder D ya, kita simpan di D, kemudian klik OK. Nah, di sini export sukses ya. Kita coba lagi yang B ya. Kita coba lagi yang B, kemudian kita pilih file, setelah itu export file ya, yang ini export file. Setelah itu kita pilih di folder D ya, kita pilih di menu D, kemudian klik OK lagi. Di sini export sukses. Kita coba masuk ke folder D, apakah filenya sudah ada atau belum. Kemudian kita masuk ke folder D ya, kita masuk ke folder D. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa fotonya atau file tadi yang sudah dihapus sudah kembali ya. Jadi caranya seperti ini, teman-teman bisa praktekkan sendiri. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share.